Hai sahabat bonsai, di video kali ini saya mau memproses bahan bonsai serut ya, dengan batang tegak lurus. Di video saya kali ini akan menentukan ya, ranting mana atau cabang batang nih yang mana kita akan pilih karena saking banyaknya tumbuh ini. Sekarang mau menentukan yang mana kita mau pakai dan batang mana yang kita akan buang ya. Sebetulnya tidak terlalu banyak ya untuk menggunakan batang, minimal 2 atau 3. Sebelum memulai proses perantingan ya, pemilihan batang nih, jangan lupa terus support channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan bisa kalian share sebanyak-banyaknya. Ayo kita mulai. Pertama kita pilih dulu ya yang mau digunakan. Saya akan menggunakan 3 batang ranting yang saya akan gunakan. Sisanya saya akan pangkas. Kita lanjut ke tahap proses berikutnya, yaitu penentuan gerak batang nih ya, dengan wiring ya, proses wiring ya, penentuan gerak batang. Yuk simak video ini, saya akan mau wiring batang. Kita bersihkan dulu daunnya ya. Biar gampang melakukan proses wiring, bersihkan daun. Saya menggunakan kawat ukuran 2. Thank you.
pecahkan pas menekuk batangnya tidak terpelintir. Usahakan ini pertumbuhan tunasnya dan batangnya sesuai ya. Kalau ini mengarah sini ya ke sini, jangan diputer sini, diputer sini, malah ke samping, tidak sesuai supaya bentuknya nanti bagus. Cukup seperti ini sahabat bonsai. Mudah-mudahan nanti pertumbuhannya cepat dan bagus. Ya, cukup sampai di sini di video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, salam bonsai.